Anda harus mengerti kebenaran ini. Wah, kali ini menjadi pintu gerbang saudara mengalami kemuliaan demi kemuliaan, berkat demi berkat, kuasa demi kuasa, mujizat demi mujizat dalam hidup saudara. Amin. Jangan pulang sebagai orang yang kalah, Pak. Jangan pulang sebagai orang yang kalah. Pulang bilang kepada diri saudara, aku ini manusia, Pak, ditakdirkan untuk memenuhi, bukan karena aku yang mau, tapi semata-mata karena pekerjaan Roh. Hari ini aku ada untuk menanggapi apa yang Yesus mau terjadi dalam hidupku. Manusia-manusia baru, mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Lord, we more than you. You're more than anything. You're more than Lord. You're more than love, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let. Satu kali lagi dari awal, Lord. Your love is higher.
ada satupun yang pulang dengan tertuduh. Jangan ada satupun yang pulang dengan tertuduh. Engkau tahu, engkau percaya Yesus dalam hatimu. Hati itu sebenarnya sudah dibaharui. Engkau butuhkan hari-hari ini percaya sungguh. Arahkan hati pada Tuhan sungguh-sungguh. Fokuskan atas setiap janji yang Dia punya bagi hidupmu sungguh-sungguh. Oh, haleluya. Kalau hari ini kami ada karena anugerah Tuhan, kami hidup pun juga karena anugerah Tuhan. Ubah pemikiran kami, Tuhan. Hanya firman dan roh-Mu saja yang sanggup mengubah hidup kami. Engkau dahsyat atas hidup kami, Bapa, Engkau dahsyat. Hamba berdoa sungguh-sungguh bagi gereja-Mu hari ini, biar pesan yang singkat ini tertanam dalam hati mereka. Kami tidak hanya sekedar bicara perubahan perilaku, kami bicara sesuatu yang lebih dalam. Manusia yang paling dalam itu dalam hidup kami berubah dan diubahkan oleh Tuhan. Tuhan, Engkau dahsyat atas hidup gereja. Hamba berdoa berkati setiap orang hari-hari ini. Tutup bungkus mereka dengan perlindungan darah Yesus. Roh-Mu terus bekerja dalam hidup mereka, menguatkan mereka, memberikan keyakinan dalam hati mereka, memberikan hati yang lembut bagi mereka, bahkan memberikan perubahan yang luar biasa itu dalam hidup mereka. Terima kasih untuk pagi ini, Bapa. Pagi ini kami juga mau bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami mau datang, kami mau bilang ibadah kami dan penyembahan kami, penyembahan yang mengandung nilai. Penyembahan yang mengandung nilai. Oleh sebab itu kami tidak mau datang dengan tangan hampa, Tuhan. Kami mau datang dengan kami memberi yang terbaik bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami percaya Engkau berkenan atas hidup kami, pemberian kami, dan apapun yang kami buat untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih untuk pagi ini. Berkati setiap orang yang akan memberi pagi ini, Tuhan. Berkat-Mu menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara boleh duduk kembali sambil saudara mempersiapkan persembahan yang terbaik. Sementara saudara mempersiapkan persembahan, para asyik boleh menjalankan persembahan. Bapak dan Ibu, saya punya pengumuman singkat, saudara. Mengenai Mandarin lesson, saudara, khusus Mandarin. Juni tanggal 2 hari Sabtu kita pastikan untuk dimulai, saudara, ya, jam 11. Jadi Juni tanggal 2 hari Sabtu di tempat ini jam 11. Jadi kalau saudara masih berminat, ada beberapa sudah yang masuk, mungkin ada sekitar 8 orang, 7 orang saudara, dan kita berharap lebih daripada itu. Di tempat ini saudara boleh join, saudara, ya. Informasi ada di belakang, nah, saudara boleh melihatnya lebih detail. Oke, dan 2 minggu lagi kita akan merayakan Mother's Day. Saya tahu mungkin sebagian yang kerja restoran tidak bisa hadir, tapi kalau saudara tidak buat apa-apa hari itu, atau mungkin kerja saudara lebih siang, mari datang untuk kita merayakan Mother's Day. Kita mau beri apresiasi bagi para ibu di tempat ini yang luar biasa. Amin. Jadi Mother's Day 2 minggu lagi, saudara. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini di dalam doa. Dan dengan doa berkat, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat ibadah yang luar biasa. Terima kasih buat kasih setia Tuhan.
mau satu menit setiap orang arahkan hati sungguh-sungguh pada Tuhan. Saya mau agar firman yang baru saja disampaikan itu merasuk sampai ke dalam roh saudara, Pak Bu, orang-orang muda. Saya mau bilang sungguh-sungguh buat saudara, hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Dan biar kita tidak menganggap sepele apa yang telah roh itu kerjakan dalam hati kita. Kalau hari ini Tuhan melihat engkau, Dia melihat engkau sebagai orang benar, maka hiduplah sebagai orang benar. Mampukan kami untuk kami hidup di dalam kebenaran ini, bukan dengan kekuatan kami. Bukan dengan kekuatan kami. Kami tidak berjuang untuk menjadi orang benar, Tuhan. Itu anugerah dan pemberian. Oleh sebab itu, biar kami mengerti kebenaran ini, sehingga kebenaran ini memerdekakan kami. Orang-orang benar, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Berkat itu tidak turun atas orang-orang yang tidak benar, dengar baik. Berkat itu tidak turun atas orang-orang yang dibawa kutuk. Berkat itu dan keberhasilan hidup itu tidak diperuntukkan buat orang-orang di luar Kristus, tidak. Tapi jangan pulang sebagai orang-orang yang tertuduh. Engkau bukan orang-orang yang tidak benar. Engkau orang-orang yang sudah dibenarkan. Kuasamu, mujizatmu, kemenanganmu, kemuliaanmu turun atas orang-orang benar pagi ini. Dan roh itu mulai bekerja dalam hati kami, mengubah yang bagian paling dalam dalam hidup kami, dan kemudian itu ditunjukkan dalam perbuatan kami. Kau dahsyat. Kami mau berdoa, kami ambil waktu berdoa buat orang-orang yang kami inginkan mereka pun berubah. Hanya Tuhan yang sanggup ubah hati orang. Oleh sebab itu kami berdoa sungguh-sungguh. Perpanjang kasih karuniamu bagi mereka. Jamah hidup mereka. Ubah hati mereka. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengubah orang. Hanya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa. Ubah seturut kehendak-Mu. Terima kasih Engkau berkuasa atas hidup kami, Tuhan. Tutup bungkus jemaat ini sepanjang minggu ini. Berkati mereka dengan berlimpah. Lindungi mereka. Jauhkan daripada yang jahat. Dan biar keberhasilan yang mereka alami itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kembalikan kami minggu depan di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun yang baik, Bapa. Terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami, dan orang benar, berkat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, pagi ini turun dengan sempurna atas hidup. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.